Video yang pertama ini memaparkan satu insiden yang membabitkan sebuah kereta Axia dan sebuah lori trailer. Video yang kedua ini menunjukkan pemandu kereta peroda Myvi yang memandu secara berbahaya. Video yang viral ini memaparkan satu insiden yang membabitkan sebuah kereta dan seorang penunggang motosikal di Jalan Cempaka Kota Baru. Video keempat ini memaparkan sebuah kereta yang membuat potongan kiu dan mengesel kereta pemilik perakam. Kak, nak masuk bagilah signal. Bagi signal, nanti bagi signal. Tak, awak kena bagi signal, undang-undang. Undang-undang awak kena bagi signal. Awak tak bagi signal, tak boleh. Bodoh betul. Video kelima ini memaparkan satu insiden membabitkan seorang penunggang motosikal dan sebuah kereta di satu persimpangan. Video ini menunjukkan satu situasi pemandu yang tidak ingin bertolak ansur viral di media sosial.
Video rakaman dashcam ini memaparkan satu insiden yang membabitkan seorang penunggang motosikal yang melanggar lampu isyarat merah. Video kelapan ini menunjukkan sebuah kereta jenis Honda CR-V mengesel sebuah kereta Axia dan melanggar lampu isyarat merah. Video yang viral kali ini memaparkan sebuah kereta yang membuat pancungan di persimpangan lampu isyarat. Video yang terakhir ini memaparkan tindakan seorang yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah di tepi jalan.